tahun 2019 tentang menurut agama apa perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengambil tanggung jawab terhadap bangsa dan negara demi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Silakan menuju meja tanda tangan para pimpinan yang tadi. Selanjutnya Ibu. Sampaikan beberapa poin penting berkaitan dengan pelantikan ketua dan wakil ketua DPR Kabupaten Pekalongan definitif serta anggota yang baru saja menunaikan ibadah haji. Pertama, ada agenda jangka pendek yaitu menyelesaikan APBD 2020 karena APBD ini kan menjadi stimulus dari pertumbuhan ekonomi seperti kita ketahui bersama. Sekarang proporsi APBD itu perimbangannya untuk belanja modal sudah lumayan besar ya. Dari dulu 2015 itu sekitar nilainya sekitar 200 miliar, pada tahun 2018 kemarin sudah 560 miliar. Ini kan belanja yang dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan publik, sekaligus itu juga menjadi trigger dari pertumbuhan ekonomi. Walaupun dari skala makro itu kalau APBD itu memberikan stimulus besarannya sekitar 20-30%. Nah, ini menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi lokal kabupaten. Oleh karena itu dengan ditetapkannya ketua dan wakil ketua DPRD, saya kira akan semakin lebih mempercepat lagi nanti penyelesaian dokumen APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2020 yang rencananya karena 2020 juga ada pilkada, anggaran pilkada sudah kita safety-kan, intinya aman, sudah ada pembicaraan yang serius antara eksekutif dan legislatif, dari KPU sudah selesai, semua kita penuhi, dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang lebih penting, target pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020, kemudian indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, ini indikatornya harus naik semua. Angka kemiskinan kita meyakini insya Allah bisa single digit, kemudian pertumbuhan ekonominya kita ini sudah lumayan baik, target kita sampai 6, tapi dengan catatan tadi semua skala prioritas yang sudah kita tuangkan dalam RGPMD kemudian kita breakdown dalam RKPD tahunan yang terelaborasi di dalam APBD ini mudah-mudahan bisa segera